Hah? Gua ambil foto teks. Kedengeran nih suara. Aplikator Grab Gojek. Suara mana suaranya? Saya kasih kalung dia punya. Tuh. Mitra, mitra lo tuh ya, Pak Raja. Istrinya sakit, anaknya sakit. Sering telat makan, sakit mah. Taring babi yang pegang cuma ojol satu. Jangan pembodohan terus ya, Mitra, dibodohin mulu, dijadiin martir ya. Kalian di rumah saja, kami yang kerja. Kayak anjing. Baru datang lu siapa aja. Jangan seperti itulah. Tolong dipikirkan nasib kami. Tanpa Mitra kalian bukan apa-apa. Ya. Itu kalau dikalungin ke bibir gua, itulah. Cobain aja airnya. Satu hal ya, satu hal. Kalau niat membangun kesejahteraan untuk anak bangsa, harus all out. Itu aja, all out. Kalau gua cuma satu, mintanya enggak. Lu mau sumbang, bener sumbang langsung ke driver. Enggak usah alibi lu main ke media atau yang lain-lain. Capek, itu bullshit menurut gua. Langsung sentuh semua driver yang membutuhkan, yang kena. Nih sekarang nih, udah ada terjadi nih. Jangan pilih-pilih. Ya, pertama, udah ada yang mati, bunuh diri. Ya enggak? Yang kedua nih udah kelaparan terjadi nih ada nih. Apa yang lu akan lihat buka hati lu? Ya enggak? Udah mikir pakai otak kita aja. Gue sih enggak bisa ngomong. Bos, lu berbagilah sama kita driver. Itu kan ada saham kita di situ. Kita kerja buat you, ya. Itu hasil kita buat lu loh. Kalau enggak ada kita, lu enggak gajian, ya. Oke, ngerti dong, paham? Biar jelas, gue yang ngomong, ya kan? Ente pikirin, ya? Banyak driver yang perutnya lapar. Bro, gue kasih tahu buat lo ya. Kalau buat perut, nyali orang gede. Bener, sebentar lo kebeleh lo pala lo, bener. Asli, sumpah. Pikirin ke perut ojol, lo udah kaya dari ojol. Paham lo? Betul kata saudara saya bilang. Orang kalau udah bicara perut bisa nekat. Masa lu kayak gini masih okay, berbicara otak. Ya. Bang, terjelok, pikirin nasib Mitra. Kasih semua, kasihan. Jangan pilih-pilih.